lembaran video Tasrono oleh mantan kekasihmu seperti apa sih? Ya mungkin karena nggak terima aja ya diputusin. Mm-hmm. Setelah dari putus itu mundur dengan cemburu, mm-hmm. dengan caramu menyebarkan video yang enggak gitu. Mm-hmm. Dan apa setelah kesini makin emang bener disebarin gitu pak videonya, mm-hmm. karena emang belum terima diputusin dan nggak suka kalau misalnya aku ketemu cowok yang lain. Sama cowok kamu gitu? Udah 1 tahun sih hubungannya. Udah 1 tahun? Iya, dan selama 4 bulan itu aku diancam. Oh, selama? Ancamannya berbentuk apa sih pertamanya? Ya, awalnya mau nyebar-nyebar video yang enggak, foto yang kayak gitu. Emang selama ini dia sebelum putus pernah ancam gitu, enggak? Enggak, sebelum putus enggak. Pas sudah putus itu benar-benar diancam selama 4 bulan itu. Terus kamu perasaannya seperti apa gitu? Kamu perasaannya setelah diancam-ancam gitu sebenarnya? Ya nggak tenang lah selama diancam-ancam, benar-benar nggak tenang. Terus keluarga kamu tahu semua gitu? Tahu lah.